Halo Pak Firdaus, ya, agendanya apa ini Pak Firdaus? Apanya? Agendanya. Oh, agendanya hari ini adalah menonton pertandingan barongsai, ya, tradisional Tionghoa. Jadi budaya Tionghoa barongsai ini sangat unik dan sangat menarik sekali untuk ditonton. Ini bagian daripada olahraga dan olah diri. Kenapa? Karena perlu latihan yang maksimal dan profesional. Gak mungkin orang biasa bisa melakukan ini kalau dia tidak melatih dirinya selama bertahun-tahun. Jadi saya tadi nonton tuh bagus banget, saya tertarik. Kenapa? Karena ini bagian daripada seni budaya yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia yang perlu dilestarikan. Banyak lagi budaya-budaya di Indonesia ini yang kita ketahui, ya. Ada budaya dari Sulawesi, Irian, Papua sana, ya kan, NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan lain-lain lah. Jadi budaya-budaya seperti ini harus kita kembangkan terus sehingga kita menjadi warna-warni dengan keindahan budaya yang ada di Republik Indonesia. Makanya generasi Tionghoa yang ada di Indonesia harus mempunyai kaderisasi dalam mempelajari tradisional barongsai ini. Kenapa? Karena ini tradisional dari leluhur ribuan tahun yang lalu. Artinya di sini masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia khususnya, umumnya di kota Tangerang, ini harus benar-benar mengasah diri dan menciptakan kaderisasi agar tradisi ini tidak punah. Karena budaya ini adalah budaya warisan leluhur orang Tionghoa yang memang sudah masuk Indonesia, yang dulunya memang dijadikan atau digunakan untuk memperkenalkan budaya Tionghoa dan orang-orang Tionghoa di Republik Indonesia. Makanya dengan adanya budaya ini, semoga saja ke depan masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia bisa terus melakukan kaderisasi sehingga bisa menciptakan kader-kader untuk kesenian barongsai ini selanjutnya lebih profesional lagi. Saya melihat ini sungguh luar biasa. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Firdaus. Ya.
kali ya. Nah, berapa menit juga? Ya, susah. Kalau ada yang menang susah juga. Satu, kan cuma tiga. Kolonel Hamka. Kolonel Hamka dari AU. Pak, Assalamualaikum. Dia nih orang Banten. Orang Banten.